Pemirsa, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif melakukan pengukuhan perkumpulan keluarga Kerinci dan Sungai Penuh. Kegiatan ini mengusung tema mempererat silaturahmi dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan Batanghari tangguh dan Jambi mantap, sehingga kegiatan ini dapat menjadi perekat komunikasi antar pengurus PPKS Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menghadiri sekaligus mengukuhkan Ketua dan Pengurus Perkumpulan Keluarga Kerinci dan Kota Sungai Penuh atau PKKS serta Ketua Pemuda Kerinci Kabupaten Batanghari. Dalam kata sambutannya, Bupati Fadil menyampaikan momentum halal bihalal ini mengusung tema mempererat silaturahmi dan partisipasi dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan Batanghari tangguh dan Jambi mantap. Fadil menambahkan kegiatan ini menjadi perekat komunikasi dan contoh yang baik. Selamat atas pengurus PKKS se-Kabupaten Batanghari dan kedepannya banyak yang harus diuraikan dengan cara tindakan dan berpikir untuk maju bersama. Kegiatan pengukuhan perkumpulan keluarga Kerinci dan Sungai Penuh ini juga diikuti oleh ketua dan pengurus PKKS di 8 kecamatan di Kabupaten Batanghari serta ketua pemuda Kerinci dan Sungai Penuh. Menghadiri halal bihalal ya. Persatuan keluarga Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kita ketahui bahwa Batanghari ini sangat heterogen, banyak suku bangsa dari kumpulan manapun yang tinggal di Batanghari. Dan hari ini kebetulan dari sanak saudara kita yang kita akan mengguyurkan simbol yang simbol, simbol untuk mengakselerasi kecepatan perubahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Batanghari. Kenapa bila mereka semua sinergi, menggunakan seluruh potensi yang mereka punya, maka Batanghari akan lebih mudah dikembangkan di kuat di kabupaten terdepan di Jambi. Jadi Firdaus, JEK TV, melaporkan.